Mike, udah selesai nih. Waduh. Coba aku lihat. Wah, keren banget ini. Aku bantu you. Gantungin ya. Siap. Wah. Keren banget nih. Makasih. Ini baru nih cara bertanam tanpa menggunakan lahan yang luas ya. Jangan lupa pakai maskernya juga, oh, Mas. Oke. Nah, artinya tinggal digantung, ya kan? Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang penggunaan pot gantung ini bersama sahabat saya, Ahmad Faisal. Berkebun dan punya taman indah tentu menjadi dambaan para pecinta tanaman. Tapi bagi yang tidak memiliki lahan yang luas, tidak perlu berkecil hati, karena bertanam dengan pot gantung bisa menjadi solusi. Pot gantung tak hanya ideal untuk lahan sempit, tapi beberapa tanaman juga akan indah ketika diletakkan di dalamnya. Tentu secara estetika, pot gantung juga bisa mempercantik ruangan. Pot gantung buatan Ahmad Faisal contohnya. Agar terlihat menarik, laki-laki asal Jakarta kelahiran 27 Oktober 1984 ini memadukan pot gantung berbahan terakota dengan tali makrame. Sehingga tak heran lah ya, pot gantung nan unik karya Ahmad laris di pasaran. Karena itulah, Faisal lantas membuka kelas pelatihan. Nah, sebelum kita ngobrol Mas, nih pakai dulu hand sanitizer ya. Penting Thank kita you. Menerapkan 3M. Nah, kalau dilihat tadi kan pot gantung ini tidak kayak pada umumnya begitu ya. Ini sedikit estetik. Waduh, idenya dari mana sih Mas? Kalau idenya sebenarnya kita juga ambil dari apa internet ya. Kebanyakan juga dari reference-reference yang kita apa jadiin satu. Jadi kita kemas lagi nih gimana caranya si pot ini biar kelihatannya apa lebih menarik, karena kebanyakan yang ada di Indonesia gitu ya pot-pot itu kebanyakan pot-pot yang emang ditaruh di lantai-lantai atau itu, karena kan sebenarnya space dengan pot gantung ini akan lebih banyak begitu banyak gitu, bisa lebih menarik juga gitu. Nah, orang lihatnya juga nggak umum. Coba aku mau lihat nih yang ini nih sekarang nih. Ini salah satu bentuknya ya, satu area bisa kita pajang banyak ya sebenarnya pot gantung ya. Betul. Ada berapa banyak biasanya untuk area sekecil ini? Bisa, kalau ini mungkin bisa sekitar 5. 5 ya. Iya, kalau mungkin kalau pot hanya cuma 1-2 gitu kalau areanya, tapi kalau digantung itu bisa lebih banyak. Karena digantung pun itu ketinggiannya bisa kita sesuaikan adjust ya. Tinggi. Dan itu bisa jadi satu hal yang indah juga ya kalau kita bisa natanya dengan baik ya. Jadi estetik. Estetik tadi ya. Nah, Mas, ini kan kalau kita bicara soal pot gantung ya, ini kan pastinya ada ukuran dan berat dari tanaman itu sendiri yang harus dipertimbangkan. Gimana supaya dia tetap tahan gitu loh ya. Apa ada ketentuan tersendiri nggak untuk pot gantung ini? Kalau pot gantung sendiri, kebetulan yang kita buat ini, kita juga buat yang pot yang bukan yang gantung pun ya, gitu ya. Kita bikinnya itu yang ringan. Kalau kita bikin di pot gantung ini, gitu, itu juga bisa menahan tanamannya dan apa media misalnya plafonnya gitu, nggak harus yang terlalu kita custom dengan yang ukuran berat besar gitu, tapi nggak perlu gitu. Jadi seperti biasa aja gitu. Jadi bebannya sendiri itu juga nggak perlu yang apa terlalu berat banget sih. Berarti gitu. Harus ada tanaman-tanaman tertentu dong yang dipilih sehingga betul, nanti betul. Jangan sampai overweight terus ntar jatuh malah. Betul betul. Kalau tanaman yang dipilih sebenarnya kebanyakan adalah pot apa gantung ini tanaman rambat ya yang umum orang tahu gitu ya, karena kebanyakan malah bukannya ke atas justru malah ke bawah gitu. Yeah. Jadi makin ngejuntai ke bawah gitu, makin cakep gitu, makin ya? Bagus gitu. Jadi misalnya yang ke bawah gitu orang makin lihat makin bagus gitu sih. Oke, ini kan kita lihat ya, ini dari pot gantungnya ini kan beda ya antara yang satu ini, apalagi yang ini Mas. Wah, kalau kita lihat ini beda banget ya. Ini apa desain desainnya kah atau ada berapa banyak tipe
atau dari jenis potnya. Dari pot gantung ini? Kalau yang kita buat saat ini 3. Jadi emang ini yang lebih tinggi, ini yang apa menengah ya. Ini yang paling pendek. Kenapa ini semua juga ada fungsinya sebenarnya sih. Kalau ada tanaman yang emang dia butuh tempat yang emang untuk bunganya gitu yang untuk lebih tinggi. Jadi bisa pakai ini tetap tapi ngejuntai. Gitu yang medium dan yang kecil ini apa yang pendek juga sebenarnya untuk variasi aja sih untuk model. Jadi karena kalau cuma satu model kayaknya monoton betul. Nah, tapi ketahanan dari pot gantung ini berapa lama? Mengingat kan bisa ada hujan, panas, lalu nanti berat tanaman juga semakin mungkin berat dan lain sebagainya, itu tahan berapa lama? Kalau ini emang kita perkirakan kekuatannya sekitar 7 tahun ya. Di luar dari maksudnya 7 tahun. 7 tahun. Di luar dari kemungkinan ya anak-anak yang senggol pecah atau yang lain lah gitu. Oke, nah sekarang kan banyak banget ini kan pot gantung ya. Bisa nggak kita memungkinkan untuk membuat pot gantung tapi dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, di rumah kita gitu. Bisa banget. Bisa jadi benar-benar ramah lingkungan. Betul, betul. Kita tantang Mas Ahmad Faisal ya. Wah, ada bahannya apa aja nih Mas? Kita ini ada bahannya, ini aku juga udah bawa, ini ada botol mineral gitu ya. Terus juga di sini ada, kita siapin juga ada tali, ini untuk alat-alatnya. Cuman cutter? Cutter, botol, tali, ya tali sama rami. Gunting ya. Gunting, oke. Ya, sama satu lagi kita ada ini, solder. Oke, ada solder ya. Ini fungsinya untuk membolongi nanti untuk apa jalur air sih. Nah. Peralatan sudah, bahan-bahan yang diperlukan juga sudah. Kira-kira cara membuatnya langkah-langkahnya seperti apa? Oke, kita coba ya. Ini langkah pertama kita potong dulu botolnya. Nah, kita potong dua aja ya. Jadi apa media tanamnya juga lebih besar nih gitu dan kita buat nanti apa gantung si talinya juga lebih dapat areanya. Oke, sudah kita potong dua, ini kita bisa jadiin alas untuk nanti bisa kita bolongin langsung gitu. Nah, ini sambilan aku apa udah kasih tahu, aku juga ada yang udah jadi nih. Oke, boleh. Gitu. Nah, udah kita siapin. Nah, ini jadi lebih banyak lubangnya tuh lebih baik. Oke. Gitu. Ini tadi dengan solder ya? Dengan solder. Nah, mungkin sahabat di rumah sebelum jadi ini penasaran nih gimana nih dari sini soldernya? Terserah aja? Bebas aja, oke. Iya, yang penting ya soldernya jangan terlalu besar banget jadinya malah nantinya jadi sobek atau pecah gitu sih. Nah kalau sudah secukupnya, ya tadi ada beberapa, yang penting semakin banyak lubangnya semakin bagus. Semakin bagus. Supaya tanamannya nggak busuk. Overwatering ya. Betul. Oke, terus lalu? Nah setelah udah kita bolongin area untuk jalur airnya, saatnya kita bolongin untuk tali. Oke. Gitu. Nanti kita misalnya kita potong talinya secukupnya. Ya. Kita bagi 4 aja. Kalau bisa semua panjangnya tingginya sama. Jadi nanti takutnya pas lagi kita ikat tingginya beda-beda nih gitu. Malah jadinya jauh miring gitu ya. Oke. Nah ini nanti kita tinggal ikat di sini aja, aku juga udah ada yang udah jadinya seperti ini Mas. Oke. Ini. Oh ini dia. Jadi benar-benar ya yang tadi seperti Mas Faisal bilang, jadi dipotong 4 tapi sama tingginya ya. Supaya nggak jomplang, nggak miring sebelah gitu ya. Tapi diikat di keempat lubangnya sisi ya. Oke. Jadi lebih kuat. Nah kalau setelah udah jadi begini, sekarang kita tinggal isi tanamannya. Oke. Gitu. Jadi juga isi tanamannya juga mungkin seperti biasa ya sama aja kayak yang apa yang untuk pot-pot lain gitu. Ini sebenarnya sphagnum moss. Ini aku coba mulai aja. Mungkin. Secukupnya aja ya. Secukupnya ya betul. Secukupnya banyak ya. Secukup botolnya maksudnya. Iya, benar juga. Oke.
Okay. Nah, ini pohonnya juga kita udah siapin juga. Okay. Ini pohon yang umum nih, bisa ditemuin di mana aja. Hmm. Dan juga banyak liar di jalan-jalan juga banyak. Hmm. Jadi sebenarnya kalau bisa kita masukkan ke dalam pot gantung dan dipajang di rumah kan lebih bagus. Kita bisa potong beberapa bagian. Ya. Nah, untuk cara potongnya juga kita juga antara node dan node juga harus diperhatikan juga. Okay, jangan ya. Sampai kepotong si akarnya. Ya. Gitu. Jadi bisa kita tancap aja. Okay. Kita tambah lagi ya biar rimbun. Ya. Nah, ini juga tanaman yang bisa dibilang kuat gitu ya. Yeah. Apa dia tahan banting gitu kalau misalnya ditancap aja gitu di tanah ataupun di apa juga langsung tumbuh aja hidup, gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku juga bawa lumut nih. Oke. Okay. Jadi sebenarnya lumut ini juga untuk kelembapan si tanamannya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita juga yang suka lupa siram gitu ya. Misalnya 2 hari sekali siram, misalnya musim panas gitu, ini juga buat menjaga tanamannya lebih humidity-nya lebih bagus. Okay. Gitu sih. Gitu. Nah, ini udah jadi. Jadi bisa pakai yang tadi atau yang lumut ini ya tadi ya? Betul. Apa aja? Betul, ya? Bisa apa aja. Ini dia sobat di rumah, buatan dari Ahmad Faisal. Wah, cocok nih kalau digantung ya. Boleh. Kita gantung dulu nih di sini. Aduh. Ternyata sahabat di rumah juga bisa membuat pot gantung ini dari bahan-bahan yang ada di rumah kalian semua ya. Jadi rumah jadi cantik, hemat tempat, yang paling penting ramah lingkungan. Nah, habis ini akan hadir lagi aneka ragam pot terakota yang bisa dilukis sendiri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Maika Cara luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih. Apa sih namanya? Kok ada sumbunya di... Betul, ini ada sumbunya. Jadi sumbunya ini fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman tersebut.